Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro kembali bersama saya jadi Campbell channel vlognya wong Diesel Oke Bro nah, kesempatan hari ini Bro saya mau berbagi video yaitu tentang kandang bebek petelur sing cocok di musim hujan itu seperti apa bro. Nah, jadi gini Bro untuk penataan atau pembuatan kandang bebek petelur itu banyak versinya bro ya banyak versinya banyak modelnya dan banyak kreasi-kreasi dan inovasi inovasi yang lainnya bro tapi kita tidak mau membahas semuanya bro kita hanya membahas apa ya eh dasar-dasar lah bro intinya gini bro di saat kita mau membuat kandang bebek petelur itu kita harus banyak mempertimbangkan bro pertimbangannya tuh eh, selain bagus kuat ya kan terus sederhana irit eh sedikit mesti jalur yang super komplit lah seorang wong tuku tuku no, pengen sing murah awet oh, gitu. Eh, lagu lama eh, seperti itu bro jadi gini bro, selain tadi, selain kuat, murah, iri dan lain sebagainya, yang tak kalah pentingnya ya itu soal uh, arah bro. Nah ini, ini sangat penting menurut saya bro. Kalau kita membuat kandang bebek petelur itu, kita juga harus ingat bro, harus ingat kalau di tempat kita tuh ada dua musim bro, yaitu musim kering dan musim hujan. Nah ini bro, kita harus ingat bahwa kita akan menghadapi musim hujan, itu bro. Jadi soal arah kandang bebek menghadap kemana itu sangat berpengaruh, bro. Jadi rekomendasi rekomendasinya kandang bebek itu menghadapnya tuh ke timur, bro. Nah, alasannya sederhana, bro. Kalau kita meng, kandang bebek kita menghadap ke timur, Otomatis ee, cahaya atau sinar matahari yang masuk ke kandang itu akan lebih banyak. Nah, itu bro, tujuannya itu untuk menangkap cahaya, bro. Makanya, bro, kandang saya itu semuanya menghadap ke timur semua, bro. Jadi gini, bro, kelebihannya, bro, kandang menghadap ke timur itu di waktu musim hujan, ya kan? Mulai pagi, mulai matahari terbit itu si kandang sudah e, cahaya sudah masuk bro. Nah, begitu cahaya masuk otomatis dia ya yes, otomatis akan membantu mempercepat proses pengeringan di kandang bebek bro. Misalnya kandang bebek kalau musim hujan rata-rata terjadi basah kan itulah. Apalagi kalau e, musim hujannya hari-hari. Yang biasa jam 12, siang itu sudah mulai mendung dan sebagainya. Nah, otomatis kalau kandang kita menghadap ke timur, insya Allah e, proses pengeringan kandang itu sudah mencukupi bro. Misalkan dari pagi jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8, nanti hingga jam 10 masih di dalam kandang masih dapat cahaya terus ya otomatis cepat kering bro. Jadi kelebihannya itu bro, dibanding kandang yang menghadap ke barat. Jadi, maksudnya kandang yang menghadap ke barat itu, dia dapatnya cahaya sinar matahari itu paling enggak jam 12 ke bawah. Itu dulu ya, otomatis karena posisi-posisi di musim hujan itu rata-rata. Kalau sudah mulai hari-hari hujan, jam-jam segitu kan terjadi mendung. Itu otomatis, toh, nah, dia tidak dapat bantuan dari. Sinar matahari, proses pengeringan kandangnya itu tadi, gitu, bro. misalkan hari ini basah, terus besok pagi sampai sore tidak terkena matahari, otomatis kan basahnya kan pengeringannya kan lambat, bro. Belum nanti sorenya hujan, belum lagi malamnya hujan lagi, otomatis si basah itu tadi wawet bro. Nah, otomatis kelembapan di kandangnya tuh luar biasa, gitu bro karena tidak ada cahaya matahari yang membantu proses pengeringan kandang itu. Jadi kalau kandangnya menghadap ke timur tuh wes kelebihannya sangat banyak, Bro. Di saat kandang yang jadi gini, Bro ya. Ini saya pakai yang kandang menghadap yang ke barat itu buat penutup, Bro. Penutup paling ujung sana. Jadi memang saya sengaja buat menghadap ke barat itu sambil buat pagar bro, gitu loh. Memang memang bedanya banyak, Bro. Yang kandangnya menghadap ke timur tuh siang jam 10 atau hari-hari di saat musim hujan dia tetap kering ya. Yang kandang menghadap ke barat ini yes, otomatis bro basah, Bro. Perbedaannya di situ, Bro. Jadi buat Bro-bro yang mau membuat kandang bebek ya, Bro-bro harus banyak pertimbangan, Bro. Terutama di musim hujan. Bro, bro, harus uh, apa ya? Menyusun atau mengatur kandangnya itu harus tepat, gitu bro. Supaya nanti tidak apa ya? Tidak menyesal, bro. Saat membuat kandang kok sukor gawe, uh, begitu kedatangan musim hujan, bro, bro tidak pertimbangan dan akhirnya uh, panik dan lain sebagainya, gitu, bro. Oke, bro, les sementara video singkat aja bro ini soal arah-arah e, kandang e, pembuatan arah kandang yang tepat di saat musim hujan bro oke seperti biasa sekiranya cocok bisa dipertimbangkan e, sekiranya nggak cocok anggap saja sebuah hiburan dari saya Judy Kambel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh